Oke guys, jumpa lagi di channel Sir Timan. Pada kesempatan ini akan mereview produk iPhone 5S bypass ya, bypass. Setelah dari kemarin itu ya belum sempat review beberapa unit soalnya udah keburu sold gitu, terjual cepat sekali. Nah, sekarang ini unit yang terakhir ya, tinggal satu. Makanya disempet-sempetin untuk review biar nggak pada penasaran. Oke, jangan lupa sebelumnya subscribe and klik tanda lonceng deh untuk mengikuti info terbaru, updatean terbaru dari channel Sir Timan. Jangan lupa share dan follow. Langsung aja kita cek barangnya ya. Penampakan luarnya ini ya masih tergolong mulus. Nah, ada titik-titik, cuma nggak terlalu pengaruh. Di sini juga ada dent, cuma segaris kecil gitu, sangat ya sangat nggak kelihatan lah. Kelihatan kasat mata kalau dari jauh. Di sini juga ada titik-titiknya cuma kecil-kecil gitu. Ya, dari bawahnya ini ya masih oke ya, masih oke lah. Ada lecet pemakaian wajar untuk tombolnya. Tombolnya juga ada dipencet-pencet. Klik-klik-klik-klik tuh enak. Pas bawah. Ini home-nya. Sorry. Home-nya. Sekarang kita coba nyalain. Oke, karena ini barang bypass ya, ini kan selalu muncul tawaran-tawaran untuk update versi itu. Di sini ya, ya jangan update versi, soalnya nanti bisa kembali ke kunci lagi gitu. Ya untuk di slide-nya sih masih enak. Atas bawah sinyalnya oke, Bluetooth-nya jalan. Pencahayaan, suara, nanti kita cek di YouTube. Biasanya itu kamera ya, kamera. Sorry, kepencet. Kameranya tuh kita coba untuk foto ada objek apa nih, Doraemon. Doraemon nih. Coba fokus. Kalau untuk kamera depannya hasilnya gimana? Jadi kita lihat ini kamera belakang, ini kamera depan, ya masih jernih lah, nggak ada titik-titik buram, masih tergolong jernih. Ya videonya belum ya, videonya kita cek. Untuk video, saya dikecilin nggak gambarnya, oke. Ini videonya. Coba gerak-gerakin Doraemon-nya. Hasilnya kayak gimana? Ini videonya.
Bagus ya, nggak ada delay, itu bagus. Oke, untuk video kamera oke lah, oke, itu udah termasuk enak sih. Udah ada beberapa aplikasi seperti WhatsApp, YouTube, Facebook, keperluan nelpon sehari-hari karena ini bypass, nggak bisa dibuat telepon, jadi teleponnya hanya via aplikasi. Untuk ini iCloud-nya kosong ya, tuh enak banget iCloud-nya kosong. Tentang iPhone-nya ini versi 12.4.8 dari iPhone 5S, model nomornya, ini ada kapasitasnya 16 GB ya, masih sisa 9,81 GB, masih luas lah untuk diinstal atau dipakai langsung pakai gitu. Touch ID-nya juga di sini fingerprint-nya masih jalan ya. Seharusnya sih masih, cuma ya udah, kita anggap aja fingerprint-nya off gitu. Ya. Mungkin harus di-offin lagi atau try again. Ya anggap aja off lah gitu. Jadi ya, iCloud-nya kosong. Kamera oke, cek. Aplikasi. Nah, sekarang kita ke sinyalnya. Ini udah WiFi kan? Ini untuk apa ya? Ini untuk review juga, hati-hati sekarang harus gimana itu, takut ada strike apa gitu. Kita coba iklan tes itu suaranya. Jangan terlalu lama, pokoknya suaranya udah kenceng pol, mantul deh. Ya segitu aja kalau untuk aplikasinya, nanti di jalan normal lah, tinggal login mau IG, TikTok. Oke, yang minat sama produk yang ini bisa langsung masukin ke keranjang belanja deh, check out produknya, soalnya tinggal terakhir ini ya. Lumayan dari itunya, mulus, dari bodinya juga nggak terlalu baret-baret, masih mulus. Bodinya masih mulus. Tadi kelihatan belakang. Oh ya, di belakang ini ada satu garis ini. Sebenarnya kalau pakaiin case, hard case tuh nggak terlalu pengaruh. Tadi volume suara daripada dicek, suaranya tadi ternyata belum belum full ya, udah kenceng gitu. Kalau full lebih mantul lagi tuh. Ini tombol kuncinya silent, tombol bisu. Oke, yang minat langsung bisa di check out, langsung bisa di order lapak sirtiman, nanti ditaruh di link deskripsi videonya ya, langsung aja buruan sebelum kehabisan, soalnya stoknya benar-benar untuk yang produk ini ya ini aja nih gitu loh. Kalau sampai nanti datang lagi udah nggak ada gitu, berarti review selanjutnya udah, berarti dia udah sold. Oke, terima kasih. Sekian reviewnya iPhone 5S Bypass.
Sampai jumpa lagi di review yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya, biar dapat update. Update dari produk-produk, juga dari rekomendasi dari Sirtiman ya. Di channel ini tuh Sirtiman ya, ya ada review gadget, juga ada review dari produk-produk, terutama dari produk bisnis online lah, produk yang bantuin orang lagi zaman susah lah, pandemi. Mungkin bisa dicek, bisa dicoba, kalau cocok ya bagus, gitu, bisa membantu pendapatan income juga. Buat yang mau kursus atau butuh grup untuk bisnis online juga bisa kontak Sirtiman aja gitu. Udah dari tahun 2008 tuh udah bisnis online. Ya pernah mentorin beberapa orang juga, bantu-bantu anak kuliah cari tambahan. Jadi oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.